Di setiap langkah yang kamu ambil, ada kisah yang menunggu untuk diceritakan. Perkenalkan Sneakers Only, sepatu yang dirancang untuk membawamu ke petualangan baru dan memberi makna pada setiap detik yang kamu jalani. Setiap hari adalah kesempatan untuk mengekspresikan diri. Sneakers Only menggabungkan kenyamanan dan gaya sehingga kamu bisa tampil percaya diri dalam setiap momen. Dari jalanan kota yang sibuk hingga trek jogging di taman, sepatu ini siap menjadi pendamping setia. Rasakan kebebasan melangkah dengan teknologi sol yang inovatif, memberikan dukungan ekstra saat kamu berlari mengejar impian. Desainnya modern dan detail yang stylish memastikan kamu selalu menjadi pusat perhatian. Pilihan warna yang beragam memungkinkanmu menemukan yang paling sesuai dengan kepribadianmu. Bayangkan dirimu bersantai bersama teman-teman, tertawa, dan berbagai cerita dengan Sneakers Only di kakimu. Atau saat kamu melangkah ke tempat baru, menjelajahi dunia dengan gaya yang tak terlupakan. Sneakers Only adalah lebih dari sekedar sepatu. Ini adalah pernyataan diri. Bergabunglah dengan komunitas kami. Temukan inspirasi dari mereka yang berani tampil beda dan menjadikan setiap langkah berarti. Kami percaya bahwa setiap langkah harus penuh gaya, karena hidup ini terlalu singkat untuk tidak berani mengekspresikan diri. Sneakers Only, langkah penuh gaya. Temukan koleksi terbaru kami di toko terdekat atau kunjungi website kami dan mulai ceritamu hari ini. Jadi baik Pak, kedatangan saya di sini, saya ingin mengkonsultasikan beberapa hal. Perusahaan kita saat ini sedang mengalami berbagai masalah. Salah satunya yaitu produk yang kita keluarkan tidak sesuai dengan permintaan dari customer, sehingga banyak komentar-komentar negatif yang sudah beredar di media sosial, Pak. Saya sudah melihatnya. Kita harus segera mengambil tindakan. Apa rencanamu? Jadi Pak, rencana dari saya yang pertama, kita perlu untuk menyusun strategi krisis. Yang pertama, kita perlu meyakinkan pelanggan atau konsumen kita bahwa kita benar-benar serius untuk menanggapi hal ini. Kemudian yang kedua, kita perlu untuk mencari tahu permasalahan ini berasal dari proses pengemasan atau dari proses produksi. Oke, utamakan itu. Dan tolong cari tahu sumber permasalahannya serta hubungi tim humas untuk melakukan klarifikasi serta video permintaan maaf. Ini sepatu bekas pakai ini. Kualitas lagi. Ini Sneakers Only sembatu ini mah. Sepatu model begini ya. Su kotor. Ini harus komplain. Hei. Kawan dong, jangan pernah beli sepatu di Sneakers Only le. Ini beta mau beli kasih beberapa hari baru datang sepatu bekas. Kotor le.
model Jusen Bay. Sepatu apa nih? Pokoknya jangan pernah beli sepatu di sneakers only lah. Untuk kawan dong yang mau beli-beli sepatu, jangan pernah beli di sneakers only. Dong kurang bagus. Halo, selamat siang Bapak. Bersama saya Cindy Eni sebagai Head of Customer Service di kantor Sneakers Only. Ada yang bisa saya bantu? Baik Bapak, terima kasih atas keluhan yang Bapak sampaikan kepada kami. Kami mohon maaf atas kesalahan produk yang kami kirimkan. Untuk itu sebagai gantinya, kami dari tim akan mengirimkan kembali produk terbaru dengan kualitas terbaik bagi Bapak. Untuk itu, saya akan menghubungi lanjut Bapak lebih dalam lagi melalui WhatsApp. Baik, terima kasih Bapak. Selamat siang. Jadi baik, tujuan saya memanggil Anda ke sini untuk mengkonfirmasikan bahwa saat ini perusahaan kita sedang mengalami masalah, yakni beberapa customer kita mengkomplain adanya kesalahan dalam pengiriman. Jadi kita perlu melakukan tindakan, yaitu kita membuat pesan yang empatik dan transparan. Kita tidak boleh hanya meminta maaf, tetapi kita perlu melakukan aksi nyata untuk memperbaiki hal ini. Saya punya sebuah solusi bagaimana kalau kita membuat pernyataan terbuka terkait permohonan maaf kita melalui feed Instagram atas kelalaian kita kemarin. Lalu bagaimana kalau kita menghubungi salah satu brand ambassador kita untuk mereview produk kita dengan memberikan komentar yang lebih positif agar membangun kepercayaan konsumen terhadap produk kita. Bagus, lakukan hal itu. Kemudian jangan lupa untuk mencantumkan nomor layanan customer agar mereka tahu kemana mereka akan menghubungi perusahaan kita. Kemudian jangan lupa untuk meminta maaf dan berterima kasih kepada mereka yang sudah setia untuk menunggu dan tetap menggunakan produk kita. Hai guys, jadi aku baru aja dikirimin sepatu dari Sneakers Only. Ini sepatu cewek, bagus banget modelnya. Ini sepatunya juga kuat banget, tahan lama ya guys. Jadi kalian, buat kalian cewek-cewek yang lagi nyari sepatu cewek yang lucu-lucu, kalian bisa langsung aja cek di Sneakers Only karena di situ banyak banget pilihan warna dan banyak banget pilihan modelnya. Pokoknya ini sepatunya tahan lama. Dan pasti ini recommended banget buat kalian. Kalian yang cewek-cewek wajib punya. Baik, terima kasih karena teman-teman telah hadir pada rapat kali ini. Di sini saya ingin memberitahukan bahwa perjalanan kita kembali meningkat serta ulas yang diberikan pelanggan dan konsumen kita kembali positif. Jadi sebagai CEO, saya berterima kasih untuk teman-teman karena telah bekerja keras dalam menangani krisis yang terjadi pada perusahaan kita. Betul Pak, strategi transparansi dan tanggung jawab yang kita lakukan sudah baik. Kemudian para pelanggan merespon dengan baik perubahan yang kita lakukan. Ya Pak, layanan pelanggan juga sudah semakin siap dalam menangani keluhan-keluhan yang ada. Banyak pelanggan sudah memberikan pandangan yang positif terhadap produk kita. Baik Pak, saya juga mengucapkan terima kasih kepada para tiap divisi atas kerjasamanya. Semoga ke depan koordinasi antar tim kita lebih sulit lagi dalam menangani krisis-krisis yang akan terjadi ke depannya. Terima kasih teman-teman. Krisis adalah kecepatan transformasi dan komunikasi yang efektif. Setiap krisis memberikan kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Dengan pendekatan yang tepat, perusahaan dapat tidak hanya berharap dari krisis, tetapi juga memperkuat hubungan mereka dengan pemangku kepentingan. Dalam menghadapi krisis, berhasil mengembalikan kepercayaan pelanggan dengan strategi komunikasi yang cepat, transparan, dan penuh tanggung jawab. Peluang untuk memperbaiki diri dan membangun hubungan yang lebih erat dengan pelanggan.
Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Fulian Kisnelopo, NIM 431-22002. Di sini saya berperan sebagai CEO. Perkenalkan, saya Francisca Cecilia Nadia Weamola dengan NIM 431-22054. Saya berperan sebagai manajer PR. Nama saya Maria Agustina Cindy Eni dengan NIM 431-22076. Di sini saya berperan sebagai layanan pelanggan. Perkenalkan, nama saya Victor Sairul dengan NIM 431-22084. Di sini saya berperan sebagai customer. Nama saya Maria Seriana Kainasi, NIM 431-12141. Di sini saya berperan sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Destiani Billy dengan NIM 431-22048. Di sini saya berperan sebagai influencer. Perkenalkan, nama saya Pusing Ngwek. Perkenalkan, nama saya Pris Gunggwek dengan NIM 431-22066. Saya berperan sebagai 1, 2, 3. Perkenalkan, nama saya Pris Gunggwek dengan NIM 3. Perkenalkan, nama saya Pris Gunggwek 2, 3. Perkenalkan, nama saya Pris Gunggwek dengan NIM 431-22066. Saya berperan sebagai tim Humas.